Bapak Imam dan Kesujud Pakoro dan jemaah sekalian di Syabah dan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini tidak seperti biasanya. Ya betul sih saya salah kasih untuk pulang. Tapi alhamdulillah kepada Allah, atas izin Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini salah satu saudara kita yang sebelumnya berkeinginan lain dengan kita, hari ini dapatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah saat ini akan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai pengakuan keesaan dan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kita bicara ini kita berdiri. Jadi sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak jemaah sekalian bahwa saudara kita yang namanya Cynthia Diabetes ini kurang lebih sekitar dua bulan yang lalu sudah pernah berkomunikasi dengan saya. Saya dan Profesor Sari sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang Bagian Timur. Kami sudah ketemu dan saya sudah mengecek pasti kepada yang bersangkutan alasan-alasan kenapa dia harus memeluk agama Islam dan sudah secara jelas dan banyak diceritakan kepada saya. Dan kami sudah mengucapkan di beberapa kali cuma karena masalah kesibukan kami sehingga mungkin mengucapkan Allah mendatangkan 50,000 tahun yang lalu Allah mendatangkan bahwa sendiri hari ini harus dinyatakan dua kali masyarakat. Allah 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 menuntunnya, memberkahinya menjadi seorang muslimah yang sebelum nanti kita minta penjelasan sedikit dulu dari ini kan penjelasan secara singkat saja kepada saudara-saudara sini yang memperkenalkan dirinya. Jadi beliau ini kalau saya sebut dia adalah seorang pendeta yang bertugas di Palembang ya, di Somalia, Maluku Tenggara Barat. Inilah seorang pelayan agama dan hari ini rela meninggalkan segala fasilitas kemewahan dunia yang diberikan kepadanya demi untuk bergabung dengan kita di La Ilaha Illallah Muhammad. Jadi mungkin nanti yang bisa kita berikan. Suami istri ibu saya bernama Leliana Yolanda dan ayah saya bernama George Van Stort. Belanda. Ayah saya seorang warga negara Belanda, seorang polisi. Dan pada saat saya lahir, ayah saya kembali bertugas di negaranya sendiri. Kemudian saya menengah pendidikan Sekolah Alkitab University of Glenbrook Church, Bali. Kemudian saya setelah lulus pada usia 21 tahun, saya memimpin sebuah jemaah di Maluku Tenggara selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya dipindahkan untuk mengabdi pada sebuah yayasan yang ada di Bali karena saya banyak hal yang tidak sependapat dengan rumian gereja. Kemudian saya pindah untuk mengabdi tepatnya pada anak-anak panti asuhan. Setelah itu, tepatnya pada tahun 2020 saya kembali ke Ambon karena sebuah tugas dalam pekerjaan. Nah, pada tahun 2020 itulah untuk pertama kalinya saya mendengar suara azan berkumandang. Dan pada saat itu hati saya hancur. Kemudian saya mendapat hidayah dari Allah. Allah. Dan itu
beberapa orang. Kemudian saya memutuskan untuk saya mengundurkan diri dari pimpinan gereja. Saya pindah dan tempat tinggal saya ada di depan gereja, di depan Masjid Al-Fatah. Saya tinggal di situ selama beberapa bulan. Dalam tugas pekerjaan saya adalah pendeta anak. Dan pada saat itulah saya minta sama Allah, karena saya tidak punya siapapun yang dapat menolong saya. Saya minta sama Allah dapat menolong saya dengan cara apapun, karena saya percaya Allah itu yang Maha Kuasa. Kalau Allah mengizinkan saya untuk saya harus mendapat hidayah saat saya mendengar suara azan berkumandang, berarti Allah juga sanggup untuk mempertemukan saya dengan orang yang sanggup menjadi saya. Takdir ya Allah. Dan saya bersyukur bahwa saya ada sampai saat ini di tempat ini. Allah menolong saya dengan banyak orang yang saya tidak kenal sebelumnya. Saya tidak mengenal Pak Imam, saya tidak mengenal Bapak yang ada di KUA, saya tidak mengenal Pak Ayu Lukas, saya tidak mengenal Ibu Haji, tapi mereka semua dapat menolong saya dan saya bisa ada sama saya. Mungkin sekian bisa saya berkata. Terima kasih. Assalamualaikum. Usia 26 tahun pekerjaan pendeta. Dengan ini saya mengaku dengan sesungguhnya saya mendengar suara azan berkumandang, saya selalu mendapat hidayah dari Allah. Hal itu terjadi tepatnya 1 tahun yang lalu. Pada saat itu timbul dengan besar dalam hati saya untuk menjadi seorang muslimah. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan kesadaran saya sendiri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jemaah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani untuk melaksanakan dan dimenangkan sebagaimana mestinya. Bulan 15 Oktober 2021 yang membuat pernyataan menjadi. Nah, saya Cynthia Dupretes, Ambon 31 Januari 1996. Kelamin perempuan bangsa Indonesia agama Kristen, pekerjaan pendeta, alamat Kabupaten Bandung Negara Barat. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, saya ikrar menyatakan diri saya keluar dari agama yang saya anut selama ini, yaitu agama Kristen, dan selanjutnya saya menganut agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah nama saya, yaitu Siti Rahma Fadila. Amin. Saya menganut agama Islam ini atas dasar keinginan saya sendiri, tidak karena paksaan atau bujukan dari siapapun. Insya Allah saya akan menaati dan melaksanakan syariat agama Islam dengan penuh keikhlasan menurut ajaran Allah dan Rasulnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayah yang kepada kita. Bulan 15 Oktober 2021 yang menyatakan Cynthia Dupretes Siti Rahma Fadila. Amin. Baik, terima kasih Bapak Muslimin. Bapak semua jadi saksi atas kesadaran yang telah dimiliki oleh kami sedang agama yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memimpin kita semua dan
Allah dengan keberkahan kepadanya dan dalam hidupnya sebagai seorang muslimah yang soleh akhir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saleh imam Aduh, 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 a